Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan kami, sahabat Garden Madiun. Pada kesempatan kali ini, sahabat Garden Madiun akan memetik buah rambutan yang kami tanam kisaran 2 tahun ya. Dan alhamdulillah ini buahnya cukup lebat dan sudah merah-merah, menandakan kalau buahnya sudah tua ya. Dan kita akan metik untuk merasakan buah rambutan jenis binjai. Oke, ini udah merah ini. Ini buahnya. Lagi yang ini. Buahnya besar-besar ya ini ya. Dan sudah merah-merah kayak gini. Oke, sebelah sini. Oke, biar nggak penasaran, kita akan coba merasakan dalamnya buah dari rambutan binjai yang masak di pohon. Ini mudah banget untuk ngupasnya ya. Oke. Manis banget. Perlu Anda ketahui, ciri khas dari rambutan binjai adalah ini. Kulit dagingnya itu terkupas dari bijinya ya, jadi nggak nempel. Apabila dikupas itu sangat mudah banget. Nih, dagingnya tebal, bijinya kecil. Oke. Anda bisa dapatkan bibitnya jenis rambutan binjai ini di Sahabat Garden Madiun ya. Anda bisa langsung datang ke sini atau bisa melakukan pembelian secara online. Oke, jangan lupa subscribe dan like serta komen di channel YouTube kami dan ikuti video-video kami selanjutnya. Oke, salam hijau dari kami, sahabat Garden Madiun, dan terima kasih.